Yang gimana yang kita takut. Kita tinggalin si Ici sih. Iya, takut kita marah tahu. Makasih Ici, soalnya kan pengin banget yang gini. Enggak tega tahu. Seru banget lagi. Bilang jangan tinggi-tinggi. Gak bisa. Jadi kita tinggal Icis, Icis tadi lagi ganti baju. Habis itu kita tinggalin. Mana Ki? Jadi tadi ada balonnya udah buru-buru berangkat. Gak bisa lagi ayah. Gak bisa lagi beneran. Ya udah terbangin sendiri. Terbangin sendiri. Kagetnya jelek, mana lagi megang ini lagi. Ini apa? Itu Rian udah di bawah. Apa? Gue tutup-tutupin dulu ini alat-alat untuk tempur. Sabar ya. Saya lagi nyuci dulu guys. Soalnya kalau di sini misalnya mau laundry, itu kan ini apa nih ya ceritanya? Kalau opening di sini saya nggak bisa assalamualaikum, jadi kita ke sini dulu yuk. Assalamualaikum teman-teman. Kita lagi di Kapadokia guys, Turki. Gak jadi yang aman kerudung aku dulu. Ini ada baju suami aku, ada kerudung aku, ada peralatan. Inhale, exhale. Dah, saya lagi mencuci sebentar. Jadi ya, suami aku di bawah ya. Nanti aku pastiin aku akan turun lebih cepat. Sebentar, ini hanya butuh yang namanya keterampilan tangan. Dan aku menggunakan sekarang untuk mencuci. Ini sabun keren banget. Aku udah habis 3 botol untuk mandi aku, suami aku, cuci baju. Tapi emang itu uangnya lama sih, jadi kayak pakai segini. Kocok. Eh bukan kocok. Ulek. Ini aku harus cepet ya, soalnya aku itu mau lihat balon udara guys. It's my dream. Mending daripada kalian nonton, mending kalian bantuin. Bantu apa kek? Bantu jemur kek? Bantu cuci kek? Bantu apa kek? Ini kerudung aku nih. Kerudung ini yang paling cepat kering, jadi aku paling senang nyucinya. Daripada kalian diem aja, mending kan bantu subscribe. Jadi aku ngajak kalian tuh liburan online. Ngerti gak? Ada hal suami aku banget. Ini horror banget. Ini hotel horror banget. Ntar dulu ya guys. Lagian orang juga kalau lagi nyuci gak bisa diganggu. Masuk. Laporin lu sama presiden sini lu. Tuh kan enak kan busanya. Terus dia kayak wangi banget gitu. Aku suka banget. Mantep kan. Ini mana nih ciputnya nih? Oh ini gak ada ciputnya. Oh ini harus baiknya nanti. Hari ini kayaknya aku mau biru-biru deh. Abis biru-biru nanti aku kayak mau pakai gaun gitu. Tapi besok pengen balik lagi sih ke sana. Soalnya begitulah. Aku pastikan larian aku lebih kencang daripada suami. Berarti nanti pasti aku nyampe di lagi. Oke guys, aku nyelesain ini dulu ya guys. Tarka. Yang gimana yang kita takut. Kita tinggalin si Ici sih. Iya, takut kita marah tahu. Makasih Ici, soalnya kan pengin banget yang ini. Enggak tega tahu. Seru banget lagi. Bilang jangan tinggi-tinggi. Gak bisa. Jadi kita tinggal Icis tadi lagi ganti baju. Habis itu kita tinggalin. Kita mau terbang. Dia yang kasihan tinggal. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting kan nanti dia akan bangga Yan sama kamu. Karena kamu berani melawan ketakutan. Kan sebenarnya kita harus melawan ketakutan gitu. Iya sih bang. Tapi gak apa-apa udah. Nanti aku yang ngomongnya demi Rian. Terus aku nikmatinnya sendiri. Gak nikmatin juga. Gak susah jalan-jalan kayak gini. Ya besok lagi kita kesini lagi dong. Gak apa-apa, santai aja, kita tinggalin aja tuh. Kita ketik-ketik tahu sudah kita kasih unjuk ya. Niatnya mau ngerjain ini cus, mau kita tinggalin. Rian malah takut. Jangan takut Jan. Kita kan harus melawan ketakutan. Jadi dingin banget. Aku gak bawa lengkap nih kan, gak ada bawa sarung tangan. Iya, tadi kenapa gak bawa sarung tangan, buru-buru ya. Tadi ini tuh kita berangkat dari hotel tuh jam 6 pagi. Jam 5? Hah? Jam apa ya? Jam 6. Jam 6 ya? Jam 6 pagi. Kenapa? Gak apa-apa. Lihat orang di bawah.
Orang kan kita mengerjain Icis, meninggalin Icis. Iya. Gak apa-apa ya, jadi kan nanti Icis gak bakal marah kalau kamunya gak... Kamu bisa bangga nanti. Wah, aku habis naik balon udara, aku ngelawan rasa takut. Salahnya dia lama. Kita tinggalin aja, salahnya lama. Kalau ngomel biar dapat aja. Sekarang kan dia pengen banget tuh naik balon udara bareng. Pala naiknya sama aku. Dia pun pakai acara foto lagi hari ini. Iya kan memang ada foto shoot kan di sini. Iya. Terus dia lagi ganti baju. Tuh lihat. Nah, nih yang komen mau lihat mana bu? Nggak kelihatan tinggi ya kalau di sini ya, karena sangat. Pingin kali apa pingin banget berkali-kali kemari kan pingin naik balon udara kan udah sering dia kan waktu itu sama Mbak Oki kan naik balon kemarin sempet sih waktu Turki tapi nggak jadi karena angin kan. Iya sih tapi kan nggak tega kok tuh kan. Kenapa karena mau naik balon sama suami ya. Nanti kamu turun bisa bangga sama dia nih, aku udah bisa naik balon udara, aku berani lawan rasa takut. Jadi kita harus ngajarin ke mereka juga kalau rasa takut harus dilawan. Sebenarnya tuh nggak ada apa-apa kan di atas kan. Iya. Wah di sini suhunya minus 12 dingin dong. Hipotermia ini kok bergetar. Apa? Tangan getar sendiri. Tuh, kedingin. Rian gak pakai sarung tangan. Kemarin aku gak pakai sarung tangan. Sekarang Rian gak pakai sarung tangan. Iya, dingin banget. Sekarang itu ke bawah dulu, Bang. Iya, kita nikmatin pemandangan. Dapat balon. Gimana nanti sampai bawah kalau Icis ketemu Icis marah? Kenapa diingetin lagi? Pikiran lagi tadi itu sama situ. Ntar tamengku kamu lah, aku gak tau. Enggak, ntar aku mau pura-pura ini aja. Pura-pura apa? Pura-pura gak tahu aja orang Rian ngajakin. Lah, gak ada. Bawa sama. Jangan ngompor-ngomporin ya. Tolong. Ntar aku dimarahin. Ya, mau turun. Tuh, di sini tuh rame orang-orangnya. Jadi dibagi dua blok gitu, tiga blok. Kanan-kiri buat penumpang. Penumpangnya berjumlah masing-masing 6. Tengah pilot. Sama gasnya 4. Sama ini tabung gasnya 4. Tuh, ini kompornya. Kompor ya, bukan kang kompor. Jadi kanan kiri itu bisa 6, bisa masing-masing 2, bisa masing-masing 3 gitu. Tapi maksimalnya sekitar paling di 10-15 orang. Iya, sekitar 2, gak boleh lebih. Iya. Beban. Dan iya. Ini tumpuan kaki kita tuh kayak gini. Nah ini digunain untuk waktu landing, untuk pegangan tangan. Jadi dua tangan harus ini dan kita harus jongkok ini. Set. Ini enggak kelihatan aku jongkoknya. Coba Ian praktekin Ian. Kalau landing Ian. Kalau landing tuh kita harus kayak gini. Nah ini ngadep landingnya ada di sana tuh. Ini harus pegangan gitu kalau landing. Kamu heavy.
Gitu. Jadi waktunya di sini tuh 50 hari lah ya di atas ini. 50 hari. 50 menit, 50 menit. Oke. Okay. 50 menit. Di sini berapa nih? Sekarang jam berapa Mas di situ Mas? Ya, 7.13. 11.15 Jakarta. Ya, jam Jakarta jam 11.15. Kita beda 4 jam sama Indonesia. Sama Indonesia. Indonesia ya WIB. Waktu insya Allah berubah. Itu apa itu? Jadi di sini tuh, di sini kita nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh banyak gerak, jadi harus tenang. Oh, ini namanya kota gurame, bukan gurame ya? Hey, gurame. Gurame itu digoreng. Oh, kita di atas kota gurame. Wah. Ya, jangan berasap ya. Untung udah sikat gigi. Kalau kalian lihat tuh. Lihat aja sih asapnya. No. Ujungnya enggak mau gigil. Orang, ini aja di bawah dingin, kita di atas kena angin. Coba aja istri aku ikut, pasti udah ada kehangatan. Wah. Oh. Kita peluk Bang Diki. Meluk pilotnya aja, Yan. Tapi yang penting ini mission complete ya. Dia enggak takut, karena takut nih. Enggak awal-awal doang. Iya, kan enggak pernah. Setelah naik mah ya udah biasa aja. Jadi mission complete ini. Berisik kamu sih, orang lagi ngumpul. Ya terlalu galak lagi shooting ini ya. Harus shooting lu ya. Tapi saran aku sih untuk teman-teman yang main-main ke Kapadokia. Kapadokia. Nah, itu dia maksudnya. Jangan lupa naik balon karena vibes-nya tuh aduh. Liburan banget ya enggak sih, Bang? Ya ya liburan. Pokoknya pesannya buat kalian, lawan rasa takut ya kan, Yan? Iya benar, lawan rasa takut ya, walaupun susah banget, maksudnya perlahan-lahan tapi pasti insya Allah bisa. Sebenarnya kalian tuh gak sebesar itu. Ada juga sih, maksudnya memang benar-benar fobia yang gak bisa disembuh itu ada. Tapi semua permasalahan itu pasti bisa disembuhkan, bisa diselesaikan apapun itu. Yang penting lawan dulu begitu, semua bakal terasa tenang. Nah berarti kan semua masalah. Nanti kalau sampai ada masalah selesainya ya. Kan Bang Diki tadi. Lawan aja katanya, kan lawan ini aja. Ini giliran udah selesai. Saya Rian tadi bilang udah tanggung jawab gitu. Udah mau turun. Semuanya lempar batu bunyi tangan tau enggak? Untuk menghindari benturan-benturan. Udah sampai darat, finish. Alhamdulillah. Akhirnya kita landing and it's right. Bungkus. Alhamdulillah. Mantap. Satu lagi permasalahan kita. Icis. Oke, akhirnya kita masuk lagi ke mobil karena udah dingin banget. Udah gak sanggup lagi. Ayo, mobil. Pak Diki. Ampun banget nih. Kan udah ring bilang, Bang. Ampun banget. Ampun banget. Iya, tadi kan kamu kan tadi kan ganti baju lama banget. Jadi tadi ada galonnya udah buru-buru berangkat. Suruh terbang. Gak bisa lagi, ayah. Gak bisa lagi, beneran. Ya udah terbangin sendiri. Terbangin sendiri? Ya udah nanti kita naik lagi ya. Gak bisa sekarang, ayah. Kamu kok tetap tinggalin aku, kan kamu takut tinggi. Bang Diki no, bilang. Kamu gak takut. Aku takut tinggi, cuma Bang Diki bilang, Rian sekalian belajar. Icis kan udah pernah naik, nanti lain waktu dia naik lagi katanya. Enggak ada takut. Ada takut. Oh, takut sih. Terus? Udah gak takut lagi. Iya. Iya. Ikut. Hah? Ayo terus. Tapi gak bisa lagi ayah, udah tutup. Kamu? Kamu suruh pulang aja. Bang, pulang jalan kaki aja, Bang. Ayo. Udah biarin jalan kaki. Udah, ayo naik.
Terbang lagi. Gak bisa ya. Gak bisa terbang. Tapi kamu gak takut? Awalnya takut. Terus? Cuma karena balonnya tenang. Jadi gak ada takut. Gak videonya di atas? Ada. Ih, lihat. Nanti aku tunjukin kamu. Iya, hebat banget. Emang tadi dia gak takut? Enggak, sama sekali gak serius? Takut. Serius? Iya, hebat banget. Cunlah. Eh, karena kamu gak takut, aku nanti kasih hadiah. Hadiah apa? Cium. Cium? Setiap hari cium. Itu udah hadiahnya. Setiap hari. Dan tapi kamu jadi kering tuh kulitnya tuh. Iya, dingin banget soalnya di atas. Ini apa penghargaan? Dapat sertifikat. Tapi yang tinggalin dia, nanti kita jemput lagi. Siapa yang bilang? Iki. Dia itu sampai urusan Bang Iki. Urusan Diki aku gak mau tahu. Orang ganti bajunya lama. Aku udah bilang, Bang, Rian inginnya tuh naik sama istri. Jadi ada penghangatnya di atas. Gak apa-apa dia udah sering naik dia. Kita harus belajar Rian untuk melawan rasa takut. Nanti kita naik lagi bareng. Aku udah masalah apa sih? Gak, itu urusan kalian ya. Ini sertifikatnya buat Diki, buang aja udah. Gak, lo udah masalah apa sih? Gak jujur dah. Enggak, kan yang penting Rian gak takut lagi sama tinggi. Itu tujuannya. Ibu kan mau foto, ganti bajunya lama. Ini habis subuh udah terbang, Bu. Ibu habis mandi, habis sholat, nyuci baju dulu. Ini kelar, ibu nyuci baju nih. Balonnya udah hilang, bukan apa-apa. Ini Diki ditinggalkan? Iya, tinggal aja udah. Karena dia ngajak-ngajakin aku tadi. Ayo, kapunya kapan terus? Kapunya kapan terus? Tutup pintunya. Jangan ngintip. Iya. Ya malam udah ngintip. Ya. Satu, dua, tiga. Jadi kalau kalian lihat hasil fotonya di Instagram, maka itu hasil lemparan suami aku. Yang di sini. Bang. Dikatain jelek. Harus kayak Kariri deh kayaknya. Ada bonteng lewat. Ayo ulang. Ini kan lagi matahari tinggi, baiknya kita berjemur di sini sih. Berjemur. Di selain juga vitamin dari mataharinya dan juga menghangatkan badan. Tapi nggak hangat-hangat juga sih. Coba lihat tuh tangannya Ria tuh. Udah luka. Kok diginiin sakit? Tanganku juga apa berdarah? Coba deh. Tuh, ibu-ibu ini. Pokoknya jongkok dah. Pose jongkok nggak ada kan di Turki, pose jongkok nih. Nggak ada, pakai gaun, backgroundnya balon, jongkok nggak ada. Harusnya ada api unggun tahu, bagus tahu konsepnya. Ya kan? Ya lu buat api ya. Ah, iya. Api unggun belakangnya tuh ada tenda. Eh, tangan gua asing juga. Nek. Wih, si Mara. Wih. Lu tahu ini apa? Hah? Ayang. Ya elah. Kenapa? Kamu kena? Ya udahlah. Emang udah. Jadi? Udahlah, masa-masa ya? Marah. Udahlah, masa-masa. Kan itu buat kebaikan Rian juga. Sekarang Rian udah gak takut tinggi. Emang iya? Gak tahu sih. Tapi tadi mungkin karena lembut ya, lembut, nyantai. Jadi ya, aman aja. Tapi aku masih lihat si gantungan ini safety gak sih? Ini aman sih. Safety lah, insya Allah. Insya Allah. Kata Syawal di sini gak, belum aman. Pernah terdeteksi yang aneh-aneh. Iya sih. Biasa tuh. Gue tiduran lagi kan? Kemana siang? Bi, itu dingin banget, jangan ditidurin. Jangan, keras, keras. Bi, keras, Bi. Jangan tidurin, ntar kayak aku ditidurin. Enggak maksud, ya, udah apa? Ya, Pak. Ngapain sih, Ki? Enggak, si marah enggak. Enggak, aku enggak pernah marah. Ya, tadi itu kan kamu. Yang penting beliin aku dulu sesuatu. Ya, ntar dibeliin deh. Beliin apa? Ada mame. Ada mame. Itu aja es krim yang kemarin di itu yang di instastory kamu yang aku liatin nggak jadi beli. Itu aja deh es krim itu deh. Kamu mau itu? Yang pink itu. Yaudah. Nah tapi Diki aja yang beli. Yaudah, tapi nggak usah marah ya. Gak marah gue. Karena aku dihujat netizen nih. Siapa yang berani? Gara-gara ninggalin nih kan itu karena kita harus pagi balon karena kamu kan harus nyuci baju. Tapi makasih Diki karena dengan keputusan Diki membuat suami aku bisa naik balon. Kan kita nggak tahu kapan lagi bisa. Iya maksudnya menambah pengalaman baru sih. Happy, tapi kamu happy nggak? Yang penting, banget. Yang penting kan kamu happy, banget. Ada pengalaman, nggak takut tinggi. Ya. Nanti kita kirim video ke orang tua kita ya. Oke, siap. Kenyanya ke ayah, ke ibu, ke
ke grup keluarga kita pokoknya. Ke papa, papa udah minum. Bi. Ya kayak gitu. Saya cari papa yuk di sini siapa tahu mau. Nanti gini-gini, Pak. Jangan. Ya udah deh. Udah lah, makasih lah kalau gitu lah buat Diki lah. Udah lah. Udah lah, kalau gitu lah. Udah lah, lanjut aja lah. Kawan gengsi kalau gitu. Kan gengsi. Ya, udah lah. Tapi kalau bukan karena Diki yang ngajak, kamu mungkin sampai sekarang masih belum. Enggak juga, karena Rian juga niatnya berani menghilangkan fobia. Oh ya, berarti karena kamu, bukan karena itu kan hal yang belum pernah aku ngerasain kayak naik balon. Jadi, lah takut-takut ntar jadi aku ada pengalaman, itu sih aku mikir. Ketagihan, Rian. Ikut. Tadi sampai 700 meter, bener-bener gak ada alang-alangnya. Iya, ikut. Bener-bener gak ada alang-alangin. Cek. Nah guys, udah ya. Ini closingnya apa enggak sih? Closing. Oh, harus closing. Harus closing. Harus dong. Kalau enggak closing enggak apa-apa. Enggak boleh. Ya udah deh, subscribe boleh enggak? Kita buat sampai 30 juta. Sampai rambutmu membiru. Oh, enggak boleh. Itu kan untuk yang konten kemarin. Ada enggak pernah nonton kan konten kemarin? Kita main skill. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.